Nah, cara proses ngirim duitnya di Malaysia, tonton video ini sampai habis ya guys ya. Karena di Malaysia ini ngirim duitnya harus manual guys, jadi kita harus melalui kedai guys ya. Ini sekarang ada di lampu merah, mungkin dalam 2 menit lagi kita nyampe di tempat pengiriman uang guys. Ini namanya Taman Sudah Indah guys, dua hotel guys ya. Ini di depan tempat kerja saya yang lama, Setia. Di sini saya tempat kerja saya dulu guys, ini office saya dulu. Nah, di sini tempat kerja saya dulu guys. Biasanya teman-teman banyak nongkrong di sini guys. Oke, dan di depan ini adalah Masli, pasar mini Masli. Nah, ini Masli Setia Indah guys. Sobat-sobat yang ada di Malaysia mungkin nggak asing ya, ini Masli. Oke, di kedai depan itu kita udah mau nyampe tempat pengiriman uangnya. Oke guys, kita sudah nyampe. Oke, sekarang kita masuk. Mau kirim duit. Oke guys, yuk ikut. Inilah tempat mengirim uang gitu ya. Kalau di Malaysia harus manual. Nah, di sini juga menyediakan apa? Pembookingan tiket ya guys, Surabaya, Yogyakarta, Lombok. Malaysia ngirimnya duit manual kan ya. Itu mbaknya orang Jawa juga guys. Nanti masuk YouTube mbak. Iya, ini ngevlog sekarang. Mampir di channelnya ya nanti mbak ya. Eco World Vlog. Guys, kalau di Malaysia ngirim uangnya harus manual. Kira mbak, tukeran mbak? 44 sampai 45. Ini juga ini guys melayanin ini ya, tiket Surabaya, Yogyakarta, Lombok guys. Oke, mbak, makasih mbak ya. Begini guys, kalau di Malaysia tuh mirip uangnya ya harus manual guys. Ya. Ini kita memang ada di jauh sih, jadi kita harus naik motor guys. Ya wes, nanti sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain ya guys.